Kita kalau tak dengar, tak mengaji kitab, tak baca kitab, rasa betul semacam. Nah, tapi kalau mari ulama-ulama tulis dalam kitab nasihat kita, baru setok sebentar sikit-sikit. Pelajaran kepada kita. Nah, tak salah kita belajar ilmu ni. Berkata Syekh Wei Ali Kutah, tok guru pada tok kenali ni. Katanya dia di dalam kitab nama Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid, sehinggalah perkataan dia. Kat mana? Hazihi risalatun latifatun fi usuliddini maudu'atun lil mubtadiin. Ini suatu risalah yang kecil pada bicara ke ilmu usuluddin yang dihantarkan dia bagi orang yang mubtadiin, orang yang mula nak belajar. Katanya Tok Wei Ali Kutai ni, kitab ni kecil ya, banyak lagi kitab tebal-tebal. Jadi sebelum ngaji kitab tebal, sebagai tanda tawaduk kita ni, ada orang nak ngaji kitab besar lalu, payah selalu. Dia buat buta, tak reti kabar-kabar nak bawa jet dah. Masalah, basikal pun tak boleh nak gatih lagi. Gatih kat basikal, belajar tawaduk kat. Memelah demo bisa, nak main jet ni payah. Tengok suih dia saja, penuh suih. Tukar suih kat, kona lepe masuk ke dalam tanah lah. Nih, biar belajar kalau tak ada suih dulu. Belajar gatih basikal dulu. Jadi ulama dulu, apa yang kita nipis ni nak ajar budak-budak jangan takabur. Bahaya kita arak lalu ke, bahaya kita besar-besar. Oh, kita nipis. Semesek, tipis bagi ambo. We kita tak boleh mengajar juga. Sunat birabbikum. Oh, sunat birabbikum. Sudah, kok mana sunat birabbikum? Ni, birabbikum. Ngaji kita arak tak biasa baca, kita jawi juga. Sunat bi rabbikum, sunat bi rabbikum, katanya tok bila gapo dia ni tu start baca gapo ha ni ambo baca dari kitab sunat bi rabbikum, sunat gapo muakkad kau gapo dia dah sunat bi rabbikum, sudah gapo ni ambo tak faham ni gapo dia cutra royak cuma kita tengok tok bila pun tengok. Oh, sunat berbekal ustaz, bukan bi rabbikum. Oh, berbekal punya ambo baca bi rabbikum kok arak selalu. Bodoh, jangan tunjuk kat orang. Duduk atas bom. Astagfirullahalazim. Siapa dia pula duduk atas bom ni ustaz? Tengok orang zaman dulu duduk atas bom nah. Oh, duduk atas bom. Bila masa zaman dulu ada bom. Ha, ni hangpa baca dalam kitab, bukan main-main. Dan duduk dalam atas bom. Ai katanya tu email tu ceramah dia tengok ustaz baca lagu mana? Bawaming. Bumi bukan bom. Duduk atas bumi bila masa duduk atas bomnya baca lagu tu. Ngaruk kosik kok de. Tu tak kira bubuh kat kucing lagi. Nau. Maka bubuh surga tu antara yang dibubuhnya adalah kucing. Kucing. Tok siok tu kata, hamba tak pernah dengar orang mari ngajar bab Isra Mikraj tak apa khabar bubuh kucing. Memelah kucing pak kita tak boleh bubuh haram. Ni kucing tanah haram. Boleh makan kucing tanah haram? Ayah bijak dah, ustaz nak bijak dah. Ya ustaz nak bijak. Awak tak boleh jawab, dia kata kucing tanah haram tu boleh makan. Sopo tolah kucingnya? Dia kata memelah tok bila, mengko tak biasa mengaji tanah haram. Ambo ngaji tanah haram, kucing boleh makan. Kucing tanah haram, kucing sini tak boleh makannya. Tok bila apa kata mai ini amun nak tengok sikit kita. Kacil, kacil. Bukan kucing, kacil. Ustaz apa baca kucing? Heh, kacil kau? Tak ada apa. Tak berat lagi. Nabi Isra Mi'raj naik beruk. Allah Rabbi. Hamba mengaji tak besok lagi. Kata tok guru mari mengajar tahap tu kata. Hamba besok dengar munggu lain. Tak besok dengar beruk ni kata. Banyak versi lah ceritanya. Ada riwayat kata naik lagu ni. Ambo baca ni naik beruk. Dia kata lagu mana? Cakap ambo nak kata. Ai tok bila tok puas hati. Mari tengok tok bila. Mari tengok tok ustaz baca gapo. Borok. Buruk baca dia bukan beruk. Buruk naik buruk bukan beruk. La haula wala quwata tu jadi punoh janan tu. Orang ni. Dolah dia salahnya bijak dah pula. Ha jalah ni kakah lagu ni. Jadi nak ajar kepada orang baru belajar, jangan takabur, jangan pandai sinis dengan kitab-kitab nipis. Nah, kerana kitab-kitab nipis inilah yang paling muktamad. Kitab nipis dia hanya ambil pendapat muktamad saja. Sebab tu kalau kita ngaji kitab nipis, hok barang tak ada khilaf dah.
Tapi kalau ngaji kitab besar, ada perbahasa khilaf, ada benda hok kata wajib, ada hok tak wajib lagi. Hok ni hok tentu dah. Tak ada khilaf dah ulama neh. Batu nak ajar, nak ajar tawaduk lah sekali neh, nak pergi kitab besar semacam neh, baca gak kitab nipis segem. Allah malunya kitab nipis. Jangan ajar takabur. Noh, orang ngaji PhD bukan mengaji. Oh, dia pergi masuk dalam pustaka, ambil tajuk ni, ha, belek sendiri lah kita research diri. Jadi rasa cepat pandai, belajar dengan headset iblis. Katanya Nabi, siapa dia tidak ada guru, maka setelah guru dia. Duduk rasa pandai, duduk belek kita tebal-tebal. Nah, oh, saya masuk ngaji, ambil PhD, saya ngaji pekoh pak mazhab. Tok Imam mengaji ngaji Syafi'i. Ya, Tok Imam tak reti. Ambo malah nak kecik takut Tok Imam malu. Nah, Tok Imam tu mepeh-mepeh mengaji ngaji pondok tu gak baca kitab musolli nipih-nipih. Tapi pendapat dia semua mok tamak belako Tok Imam ni. Kok betul belako, tak ada khilaf belako. Nyo mengajar pekoh neblah mazhab, bukan pak mazhab. Nak tunjuk dia pandai. Bukan pandai sebenarnya, bodoh sebenarnya. Siapa dia ajar awak lagu tu mengajar neblah mazhab? Pocik-pocik orang nak betul semayanya ajar neblah cara. Tak semaya bang kau tu. Akak takbir saja motali gak dah. Gini boleh buat. Gosokkan dia nak akak takbir lah ke mana? Oh pandai-pandailah pocik pilih. Kan kita kan mengaji hadis kan. Pandai-pandai tarjih lah. Pocik ni wa buta pun tak reti. Ni akak gosokkan dia lagu ni sipu roh ke kali belik tangis sorang ke bos jerit sorang. Nama belik sipu dah akak kau ni boleh akak kau ni boleh. Semaya bang kau si kodan. Rukus semaya ada tujuh ya hok sepakatnya. Orang ini tak sepakat, semaya lah cara lagu tujuh tu. Tak semaya, baik rasa tak tahu apa lagu mana kalau tujuh rukunnya. Amo pernah dengar, orang ngajar dalam TV. Selingir-selingir, dia kata rukun semaya ni tujuh. Oh, terkejut dah, kata, oh, kakak ni nampak dah wahabi. Tapi dia ngajar juga, kalau ngajar nasihat tak apa lagi, dia ngajar cara hukum akal pula. Tujuh, dia kata. Pertama, goni-goni-goni, orang lain tu khilaf, ya, tak apalah. Eh, hamba kira tu kalau semaya cara lagu ni tak jadi supaya semaya rasa. Jadi supaya atramen rasa. Tak tahu rokok, tak tahu tomak ninoh, tak tahu petehoh, tak tahu tahyak, tak tahu ke mana. Nyo gabung belako. Kalau semaya cara tujuh rukun lagu ni, Maliki kata batal. Maliki hamba lagu lain rukun. Hanafi kata batal, Syafi'i kata batal, Hambali kata batal. Mazhab mana kata batal? Mazhab mana kata sah semaya lagu ni? Nyaja ke orang kampung orang jejak lagu ni. Eh, pelik sungguh. Supaya wacik nak beli basika. Nak beli motosikal, gilah kedah, munggu dia mau pandai. Apa nak beli motosikal, iwak mari sepepak. Nyok mari oh gapo doh? Oh kakak-kakak enjing, kulit enjing. Nampak? Oh hek, nyok suruh kau itu pelekat sendiri. Tengok. 4 tahun setengah duduk sekeru saja. Tak tahu alik mana, duduk nak padang mana. Pelayar yang bobos orang ni, tak tahu alik ilik jatuh. Apa ngajar orang kampung lagu tu, nak sesak ke orang kampung. Harai perbuatan lagu ni. Berdosa hukum dia. Bukan jadi boleh pahala. Berdosa. Mengelirukan masyarakat di dalam ibadat dia. Dia duduk semayang molek-molek, tak baca petihah. Molek-molek dia baca petihah. Tak ya. Molek-molek dia mocik tu puasa 3 bulan. Mari sekakah mana, mari royak kata tak puasa lah. Lebih pada Nabi Muhammad ni puasa. Oh, Nabi Muhammad tak puasa 3 bulan. Cara ilmu dia lah. Tak puasa mocik tu. Allah sedih hamba dengar. Mocik tu amalan dia dah puasa. Rejak Syaban Ramadan. Tiba-tiba mari kakak mana dia malah dah nyajuk orang pula kata tak puasa lah. Eh, no. Tak puasa macam tu. Bomgo demo ke ngaji ambo agak ke demo. Apa duk tipu masyarakat. Nah, ha ni pokok Wahabi ni kena perhati lagu tu. Pokok Wahabi ni bukan tak baca kunut. Bukan semestinya oh kalau tak baca kunut ni Wahabi. Dak juga. Nah, ya marah orang baca kunut. Ha tu Wahabi. Wahabi ni kalau kawasan kita Syafi'i baca kunut, dia pakat tak baca kunut buat dia. Bahasa potol tu. Nu, di Hanafi nu, ngaji di India, popok kita tak baca kunut, dia pergi baca kunut pula. Pening sungguh kakak ni. Apa kerja eh? Bukan nak cari pendapat sangat pun. Dia saja nak kucar kapung. Eh. Kalau orang royak cerita dia marah. Ambo lah banyak mana dah kena marah. Eh. Royak cerita kata, apa dah royak dedah resi orang ambo ni? Kau masyarakat. Masyarakat kenal dah lah ambo Wahabi. Dia royak ke dia. Oh, masyarakat lah ni pandai dah petika ambo. Dulu ambo kata hadis dia senyap lalu tak lebar, tak bila, tak siap. Kau. Lo ni berani dah petika. Kata, ay, lain pada orang lain, ustaz ngajar. Ha, jadi ambo jadi kenalin dah lah ni. Sesek Wahabi ni, jadi ustaz dah royak cerita lagu tu. Jadi orang kenal Wahabi. Ambo nak marah kot ustaz ni. Ha, ni. Macam-macam dia tuduh kita. Ciah lah.
gapo dia lah, merah hatu lah, gapo dia lah, sembah kubur lah. Itu puas hati tu. Nah, macam budak-budak. Dia mati hujah dia pakai tuduh gapo-gapo dia hok nampak macam boleh jadi-jadi sikit lah. Eh, kita tunggu kubur. Dia kata kita sembah kubur. Nuh, pasir tumbuh, lubuk tak apa, gelemah, semua tunggu kubur. Bapa tak serai bapak dia? Bapa tak serai pondok-pondok lagu tu? Bapa? Nah, ada benda tu tujuh yang serai hamba sorang tu. Nah, sebab hamba yang cerita demo. Sebab hamba dedah rahsia demo. Hak tu demo nak marah sangat kamu tu. Nah. Eh, Wahabi baik. Baik lagu tu perangah. Tapi dia kata Wahabi baik. Ulama kata dia tak baik. Tiba-tiba kita ke kapur kata, oh dia baik sebenarnya. Nipu di setel tu. Nak tipu di setel? Di setel. Nah. Baik ni tak syarat tak curi telur itik. Nah, tak ngita nak darah orang. Baiklah tu, setara tu. Semaya wala nak getar jerit apa semua. Baiklah kau setara tu. Nah. Baik ni kena betul dengan syariat baru baik. Kalau tak betul dengan syariat, tak usahlah. Syiah, baik buat dia. Nuh, pengasah kepada Syiah. Kau dia Ali Al-Jubai gapo? Poso tiap-tiap hari. Tak kecek hunduh dengan orang. Malas tahajud. Roli ya kalau kita kata. Tapi dia tetap sesak. Kita kena royak dia sesak. Eh dia baik cakap sesak. Baik bak lain, betul bak lain. Hon ni ketika. Hon ni orang lama lah ni keliru. Eh dia bagus statusnya, tak kecek dengan orang. Pakai jubah saja piah tak pakai. Dia pakai topi sudu buat dia. Dia marah pakai serban, dia kata serban ni munggu orang tamat tanah Arab ke. Ha, sunat jibilah lah, dia rekod lah bahasa Arab. Ini tipu orang kapuh, orang kapuh jadi pening jibilah kali. Ngapa tu kak? Nah. Seluruh dunia duk kata serban ni sunat. Dia kata tak sunat lah mana. Hamba muka dia tak pakai serban. Royak ngaku kalau kita tak sipakai kata orang bagus lah pakai serban. Hamba ni insyaAllah lah kalau ada masa hamba pakai serban. Ni pakai topi sudu. Topi sudu tak apa pulak. Pelik sungguh. Bercanggah dengan ulama seluruh dunia mengajar. Caya. Apa? PhD. PhD. Siapa dia pergi PhD? Tak tahulah siapa dia. Siapa dia ajar PhD, MA, apa dia ni? Wahab. Bukan Wahabi. Yahudi berlakon. Allah, nak kejar lagi dalam ilmu agama, nak kejar PhD lagu tu. Nipu masyarakat lah. Nah. Ambo kecik keras selalu kalau buat Wahabi kat. Nah. Biaya marah kat ambo. Ambo suka orang marah kat ambo. Nah. Lagi mana kita duk baik, beri peluang kepada dia. Oh, jangan. Makan dalam kakak tu. Kelantan dulu puak kita kuasai. Duk beri muka kepada dia. Pas naik sorang, pas naik sorang. Kekoh makan dalam. Makan dalam buat dia. Eh. Oh, ni ambo tak tahu ni. Ada orang lapor kepada ambo, beritahu kepada ambo. Ada sorang tu dia doktor dah. Doktor dah dia. Ada anak murid dia tanya. Anak murid dia tanya. Lagu mana ni puak-puak kita ni, sesek sufi ni. Sesek tasawuf ni lah sopi duk jaga kubur gapo dia duk tawasul dengan Nabi. Dia kata halal darah. Oh tu ada orang mari royak kambo, hamba tak tahulah benda tu fakta atau benar ke tidak, tetapi ada orang mari royak kambo, dia kata ada anak murid kawin tu tanya, dia kata lagu mana hukum bapak ni? Oh dia kata syirik halal darah. Tu mai-mai, makan dalam bapak dia. Eh, tak ada kuasa lagi, ada kuasa. Tengoklah apa-apa kita ni. Kau pakai piah capa, geram nah dia mecak tengok. Noh. Eh geram ambil ai nama. Nak tepuh dengan kereta apa dia. Benda tu tak berlaku sini deh. Timur tengah lagu tu berlaku. Ada yang kata Wahabi baik. Timur tengah tembok betul tok guru. Dia pergi syuting tok guru hok berani-berani ni. Gi tembok pom pom. Dia tahu dah orang aling berani kecek mengenai dia. Orang aling tak takut pada pak dia takut Tuhan ya. Berani kecek benda betul. Oh, dia agak jadi terdedah air dia agak. Masyarakat mula menolak dia agak. Jadi kedudukan dia terancang. Pam, dia tengok orang ni. Dia akan cari pertama orang aling. Ni pok kita ngaji pondok ni sodahlah. Ada ke dia yang gerai jom. Dia syuting tu, duduk celah batas ketah tu. Tobek pom, negak kau tu, negak. Pom, negak kau tu. Ha? Bukan wak lolok cerita fakta sejarah. Baca sungguh apa bukan rekod sejarah. Nu tengok timur tengah. Bagai fakta ni hamba ambil polis pun ada fakta ni. Unit jenayah pun ada. Tahu Wahabi ni mengancam agama, mengancam negara, keselamatan teroris ni kau dia. Ada belakang maklumat. Nah, jadi hamba royak benda sebenar, tidak bercanggah dengan peraturan kau kau dia. Nah, ha lagu tu. Tauhid kena lagu tu nah. Tak ada. Bapa hamba jadi keras kalau bab tauhid, memang tauhid kena lagu tu. Pekoh tak apa, kita ada banyak mazhab. Ah, ah mungkin pendapat ni lemuh ni. Tauhid dia kena keras lagu tu pegang ke? Akidah. Mana boleh ngajar tak apalah demo nak pergi Wahabi makruh ya. Nah, Syiah mu gitu ya tak apa nak comel lah macam khilaful aula lagu tu ya.
Ada ngajar tauhid pada otak apa lah aku tu? Tauhid yang kena kerah. Orang tua dulu, eh jangan. Bangun cacat ngajar tauhid. Tak pegang lagu ni jadi apa? Ya topik lagu tu. Ambo ni tak apa berdekat lagu tu lagi dah. Eh. Tu tauhid. Tak boleh kompromi ni. Tak boleh bertolak ansur. Sebab dia pegangin hati kita. Dia sesak ni habis. Saya lerok habis takut semayai poso kita. Eh. Nampak kita ni bagi permulaan mubtadiin neh, tapi kalau hok baca tu backing kita ni sudah neh. Wasamaitu hazahratul murid fi aqaidit tauhid, dan kunamakan kita ini, kunamakan ia kita ini zahratul murid, pada bicara buah, berbicara mengenai aqaidit tauhid, pegangan-pegangan dari ilmu tauhid. Ja'alallahu al-khalisatan liwajhihi Al-Karim wa nafa'ana biha kullaman talaqahu biqalbin salim. Minta jadikan dia oleh Allah Ta'ala semata-mata bagi zatnya yang mulia. Aku berharap tulis aku ni ikhlas keranamu ya Allah. Aku nak ayat aku ikhlas tak boleh. Namun ke aku ikhlas ke tulis aku tak berani ke cik lagu tu. Aku ayat ya Allah jadikan tulis aku ni. Aku tak tahu, tak boleh nak buat ikhlas ni, tak tahu. Supaya jadi ikhlas untuk zat yang mulia. Keranamu semata-mata memberi manfaat ia dengan dia. Allah Ta'ala beri manfaat kita ni dengan. Allah Ta'ala beri manfaat dengan kita ni. Akan orang yang mengambil. Akan dia ambil pelajaran. Belajar kita ni. Dengan hati yang sejahtera. Ada orang belajar tapi nak kritik kita ni. Tak boleh gapo-gapo dia kata. Tapi kalau orang nak belajar sungguh. Hati sejahtera insyaAllah boleh manfaat. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Dan tidak ada daya, tiada upaya melainkan dengan tolong Allah yang maha tinggi lagi yang maha besar. Muqaddimah fadilatul ilmi wal ulama. Wallahu a'lam.